Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin sudah menjelaskan tentang malam-malam yang dianjurkan untuk bersenggama dan yang tidak dianjurkan. Maka sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja yang sepantasnya, yang seharusnya dilakukan oleh sang pengantin. Maka qala dawu sapa ahlul ilmi ahline ilmu. Sapa ahlul ilmi ahli ilmu wayambagiran prayoga seharusnya lil arusi kedue mate ko kedue mantene lanang lan wadon. Wayang bagi lan prayoga lil arusi kedue manten lanang lan wadon opo arbaatu asya papat piro-piro perkoro sepantasnya seharusnya pengantin pria mempelai pria dan wanita ini selalu melakukan empat hal. Nopo niku awaluha utawi kawitane arbaatu asya iku akhdhul yadaini nyekel tangan lorone wadon. Wasaniha utawi kaping pindune arbaatu asya iku masu sodriha demek dadane wong wadon. Wasali suha utawi kaping telune arbaatu asya iku takobilul khotaini ngambung pipi lorone wadon. Warabiuha utawi kaping papate arbaatu asya iku kiro atul basmalati moco basmalah inda idkhali zakari indalem naningkane nglebokake zakare wong lanang fil farji indalem farjine wong wadon. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh mempelai pria dan wanita, pertama saling berpegang tangan, kemudian ya sering-sering apa namanya sentuhlah dadanya perempuan pas mau tidur ya kan, dikeloni, disentuh dadanya, dilus-lus. Nah, kemudian yang ketiga, sesering mungkin untuk mencium kedua apa pipinya istri kita, dicium mau berangkat kerja cium, terus kemudian mau bubuk dicium, terus datang dicium gitu. Terus yang keempat adalah membaca basmalah pada saat memasukkan zakar di kemaluannya perempuan. Tapi ojo banter-banter kok dirungokne wong, didengarkan orang ya repot nanti. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taisapane wong ku jamaah anjima sapa man zaujatahu ing bojo wadone man. Aintal haidri intal menalikani haid faga'an nama jama'a mongko koyo-koyo setuhuni njimak sopoman ma'a ummihi sartani bujuk sartani ibuni masya Allah man sab'ina kelawan peng pintum puluh apani marrotan ambalani na'udzubillah min dzalik. Jadi hadis ini menjelaskan betapa apa namanya betapa dilarang keras oleh agama bagi suami untuk menyetubuhi istrinya pada saat haid. Karena ancamannya itu kata Rasulullah dia itu bagikan menyetubuhi ibunya sebanyak 70 kali. Al haditsah maca sira ing ikilah hadis au kama qala kaya utawa dawuh sapa kanjeng Nabi. Nafisatun ay hadhihi nafisatun dharifatun tawi iki iku masalah kang edi. Dhori edi itu indah. Ya indah. Dharifatun kang agung suila den takoni sapa ba'dul masyayikhi seketengahe pira-pira guru an ni'amid dunya sangi pira-pira nikmat dunya. Kam hiya.
kam iku piro hiya utawi ni'amud dunya. Wa ajaba. Jadi sebagian guru, seorang kiai ditanya, ada berapa sih nikmat dunia itu? Nah, maka seorang kiai tersebut menjawab, fa ajaba mongkon jawab sapa ba'dul masyayikh bi annaha krawan sak temene ni'amid dunya iku katsiratun akeh. La yuhsa kang ora den itung apa adaduha wa wilangane ni'amid dunya. Kala dawu sapa Allah taala. Halim mahalur sapa Allah wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lan namun ngitung sira kabeh ni'matullahi ni'mati Allah. La tuhsuha mangkora bisa ngitung sira kabeh ing nikmatud dunya walakin a'dhamuha. Tetapi utawi luih agung-agunge nikmatud dunya iku in hasara karingkes apa a'dham fi salasati asya'ain dalam telu pira-pira perkara. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi nikmat tersebut ada hal-hal nikmat yang luar biasa. Nah nikmat yang azomnya, ya azomnya ni azom azomnya azomnya nikmat itu ada tiga hal. Pertama, takbilin nisa'i ngambung ing bojo wadon, walam sihalan demok ing bojo wadon, wa idkhali zakari lan mlebokake zakar. Zakar itu burungnya laki-laki itu loh. Fil farji ing dalam farjine wong wadon. Qala dawuh sapa asyairu kiai syair min bahri rojas, saking bahri rojas, wa ni'amut dunya salasun tu'tabar, lamsun wa taqbilun wa idkhali zakar. Wa ni'amu dunya salasun tu'tabar, lamsun wa taqbilun wa idkhali zakar. Wa ni'amu dunya, tapi perperan nikmat dunya itu teringkas dalam tiga hal. Itu salasun ono telu tu'tabar kan dan wilang-wilang opo salas. Napa niku lamsun nyatane demok bojo wadon, wa taqbilun lan mencium bojo wadon, wa idkhaluz zakari lan mlebokake zakar ing dalem virjine bojo wadon. Wa qala lan dawuh sapa akharu kiai syair kang meneh. Wa ni'amud dunya salasun tuhsaru, demek kulit ngambung karo bareng turu. Wa ni'amu dunya salasun tuhsaru, demek kulit ngambung karo bareng turu. Wa ni'amu dunya utawi pira-pira nikmat dunya iku salasun ana telu, tuhsaru kan jadi kesopo salas. Demek kulit nyatane demek kulit ngambung nyatane wa ngambung lan ngambung bojo wadon karo bareng turu lan tidur bersama sang istri. Nah itu nikmatnya bersama dengan istri seperti itu. Jadi panjenengan-panjenengan yang masih jomblo ya belajar ini perlu, penting supaya apa, supaya nanti kalau berumah tangga apa saja sih sebenarnya yang perlu kita lakukan. Membahagiakan istri sebenarnya sederhana sih, sederhana, nggak repot. Cuman kadang-kadang kita hanya terbayang-bayang saja. Jadi kalau kita berpikir sederhana, ya insya Allah sederhana. Begitu pula seorang istri untuk membahagiakan suami itu sebenarnya juga sederhana sih. Penting kita selalu memegang kata saling, saling memahami, kemudian saling mensupport. Insya Allah tidak ada masalah dalam rumah tangga sampai tua nanti dan maut memisahkan mereka. Maka bagi yang sudah menikah, ya kan, mempunyai anak, nah itu ini ilmu ini untuk sebuah keluarga. Thank you.
tangannya suami sambil melintas satu pagi ke atas kepada suami. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kalau kita lakukan setiap hari, itu ada sebuah energi positif yang akan terbangun di dalam rumah tangga. Maka mari kita sebagai orang Islam caranya secara rinci nanti seperti apa. Nah, ini akan saya jelaskan di dalam kitab Fadlizar Bayanu Tadbiril Harti, menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur hubungan badan yang baik secara Islam, itu menurut Islam itu seperti apa, supaya antara suami dan istri itu betul-betul mendapatkan kepuasan. Karena banyak juga permasalahan-permasalahan rumah tangga itu berawal hancurnya itu karena ketidakpuasan suami ataupun istri di dalam hal tersebut. Maka saya ingin membagi ilmu, ya kan, membagikan ilmu yang termaktub tertulis di dalam kitab Fathul Izzar kepada panjenengan-panjenengan sami, kepada Anda-anda semuanya. Yang masih jomblo-jomblo itu, ya, masih jomblo-jomblo itu tetap semangat, jangan pernah putus asa. Yakinlah, ya kan, saat ini kalian mondok di sini, itu masalah judi itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dapat, ya kan. Jadi enggak usah khawatir. Baik, qala al-imam al-alim al-alamah intaha wallahu ala bisawab. Al-Fatihah.